Video kali ini saya akan melakukan gacha SSR tiket yang saya dapat dari event Challenge Route. Nah, kita bisa dapetin SSR tiket pas udah Route ke-15. Pas Route ke-15 ini kita dapat satu SSR tiket. Nah, ini kita lihat. Yang Route pertama kita harus pakai tim skill. Satu tim itu harus pemainnya tipe S semua. Nggak boleh ada yang lain. Itu yang Route 1 dan Route 2. Nah, yang Route 3-4 kita pakai tipe toughness, dan Route 5-6 kita pakai tipe agility. Route 7 kita harus pakai formasi 4-2-3-1 dan menangin matchnya. Nah, yang Route ke-8 kita harus pakai pemain SR atau di bawah SR, nggak boleh pakai pemain SSR atau UR. Nah, ini kita harus dapetin hat-trick pakai pemain SR atau di bawahnya. Ini kita cuma golin Route ke-10, kita cuma golin ke gawang Wakabayashi. Route 11 kita harus golin pakai volley atau low ball lah, tendangan low ball. Nah, ini kita pakai high ball kayak sundulan atau salto, tendangan salto. Nah, yang ini comeback lawan Francis, kita pakai tipe skill. Jadi satu tim tuh harus pakai tipenya skill semua, nggak ada yang toughness atau agility. Nah, yang Route 15 kita ini win pakai formasi 422A formation. Japanese player kali 1,5 stat. Nah, ini di Route ke-14 ini kita misalnya kita pakai pemain Jepang, stat kita nambah 50%. Nah, yang Route ke-15 ini yang kita dapat SSR tiket di sini. Misalnya kita pakai Japanese player, statnya bakal nambah 50% juga sama kayak Route ke-14 ini. Oke. Itulah route challenge-nya. Saya belum lanjutin soalnya nggak ada Zino-nya. Oke, kita langsung aja gacha. Semoga dapatnya bagus. Please, jangan dikasih dupe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapatnya bagus. Please, jangan kasih dupe. Oke. Oke, jangan dupe, please. Please, jangan lupa. Oh, dapat Santana. Ya, lumayan lah buat tim build tipe skill buat nemenin si Hino. Oke, okay, not bad. Padahal lagi butuh AM, tapi dikasih striker lagi. Adalah nggak apa-apa lah. Yang penting nggak dupe. Oke, okay guys. Wih, dapat DB. Lumayan. Oke, okay guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih.